Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, apa makan siang Anda? Nah, kami memiliki informasi kuliner bagaimana jika Anda menyantap bebek bakar. Ditambah sambal, pasti akan lebih nikmat. Kami akan ajak Anda ke daerah Bintara Pondokopi untuk mencicipi bebek bakar ekstra pedas. Resto yang satu ini baru saja dibuka beberapa hari yang lalu. Meski baru dibuka, rumah makan bebek di daerah Bintara Pondokopi ini sudah diserbu penggemar bebek. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah makan di daerah Bintara. Katanya di rumah makan ini nih, mereka menjual bebek dengan sambal dan bumbu yang sangat pedas. Nah kebetulan nih pemirsa, saya lagi lapar banget. Kita coba aja yuk biar nggak penasaran. Andalan di sini adalah bebek dengan bumbu khas warisan keluarga dan sambalnya yang super duper pedas. Ciri khasnya tuh kita bumbunya memang karena resep rahasia keluarga gitu, jadi kita selalu rahasiakan itu memang harus di lingkungan keluarga terus. Terus kita pakai sambalnya juga pedas banget karena kita cabenya kita nggak ambil yang tersedia di pasar, tapi kita punya supplier sendiri dari daerah. Bebek ala bio ini tuh pedes banget. Jadi bagi Anda pencinta kuliner pedes, bebek ala bio ini bisa dijadikan pilihan makan siang Anda. Dari Jakarta, Lani Regina, Ivan Harnas, MNC Media melaporkan.